Ini kenapa saya wanti-wanti untuk packingnya itu yang bagus ya. Masih mending bentokan sini ya. Paling patah sininya tapi enggak mesti. Nah ininya nyenggol kardus langsung jadi kena bentokan. Ini masuk ke dalam obstruktornya kalau istilahnya ya. Atau ini SCH-nya itu remuk. Ini remuk. Ini yang bikin saya bingung kejadian begini karena spare part mesin ini tidak ada. Nah, saya harus nyopot dari part lain. Nah, kalau misalnya gagal kan spare part saya yang rugi, itu maksudnya. Ini akan saya coba. Kalau untuk keluhan ininya geser-gesernya kayaknya sudah maksimal, itulah seperti itu. Ini tak ganti dulu itu ya, yang remuk ketabraknya jadi ini masuk ke dalam, ini ke sana, makanya tadi diputar nggak bisa. Ini proses saya ketok balik dari sini. Di sini penahannya nggak besar katanya. Oh, dia posisinya posing double, jadi ini bisa bergeser sendiri ke sono tanpa harus bikin bol yang ini. Oke.